sampai saat ini kondisi di Bandara Mutiara Palu tampak memang warga pengungsi yang tadinya ramai berada di bandara ini tampak sudah jauh berkurang. Dua hari jelang berakhirnya masa tanggap darurat pada Kamis 11 Oktober 2018. Pasca bencana yang terjadi di wilayah Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu. Masih berada di Mall Tatura, di kawasan Mall Tatura, tempat di mana tadi proses evakuasi di gedung Mall Tatura. Tim Basarnas masih terus melakukan proses evakuasi. Ada satu jenazah yang ditemukan dari lantai dasar yang saat ini masih terus dicoba dievakuasi. Masa tanggap darurat akan berakhir hari Kamis 11 Oktober. Tanggapannya seperti apa? Tanggapan saya ya seharusnya ya, kalau misalkan harus diberhentikan, sebenarnya menurut saya belum bisa diberhentikan.